Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kampus. Kembali lagi bersama aku, Nelsa Nurrahmah, di program kesayangan kita, Kamus Kawan Muslim. Kali ini, aku kembali membawa tips yang akan aku share ke sahabat kampus semua. Tips yang akan aku share adalah cara meningkatkan minat baca. Kenapa sih kita harus membaca? Karena kata orang bijak, kalau kamu ingin mengenal dunia, maka membacalah. Nah, udah beberapa banyak nih buku yang udah sahabat kampus baca dan udah berapa jauh sahabat kampus mengenal dunia. Tips yang pertama, yaitu menumbuhkan motivasi. Motivasi bisa berupa kamu ingin dapat nilai bagus di kelas, atau ingin jadi penulis, atau kamu ingin menambah pengetahuan. Dari motivasi itu, kamu bisa meningkatkan minat baca kamu loh. Tips yang kedua, jadikan membaca itu sebagai kebutuhan kita. Karena sejatinya, kita memang perlu membaca untuk menambah pengetahuan kita. Tips yang ketiga, yaitu dengan meningkatkan rasa ingin tahu kita. Ketika rasa ingin tahu kita sangat besar, maka kita pasti akan mencari tahu, dan salah satu untuk mencari tahu adalah dengan membaca. Tips yang keempat, cari bacaan sesuai minat kita. Untuk pemula yang ingin meningkatkan minat bacanya, mencari bacaan sesuai minat kita itu sangat perlu, supaya kita nggak gampang bosan dan ingin baca lagi dan pengen baca lagi. Tips yang kelima, ingat bahwa membaca adalah perintah Allah. Bahkan, ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berisi perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, itu dia tips untuk meningkatkan minat baca. Semoga tips yang aku share bermanfaat ya sahabat kampus. Dan jangan lupa follow IG Untirta TV di @untirta_tv, dan jangan lupa juga subscribe channel Untirta TV. Aku Nelsa Nurrahmah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.